Coba tebak, ini buah apaan? Ya, rasanya asem-asem, pahit dari perasaan. Buahnya banyak banget. Enak gak ya? Belum tahu dia mah. Kita panen yang banyak, tapi nggak ada yang makan. Coba gendongnya, daikan mah. Bisa tak? Coba. Nih, digendong sama abangnya. Ada yang mau diem. Dianya pegang gini mah, dia mah. Nanti. Tahun belum jalan yang udah badannya kecil, jalannya kebrok, mudik kayaknya enak banget lihat, tapi ini rasanya. Udah deh, kayaknya segini aja deh kita. Kurang banyak kali ya. Oke, kita banyakin ya. Coba yang ini. Banyak banget. Ada nih di bawah, tapi warnanya masih orange. Tapi nggak apa-apa sih. Tiap dibawa ke sana pasti sakit. Dari sini nginep biasa sehat. Dibawa ke rumah ke sana yang kena apa itu pasti sakit. Pasti di ini ya, bukan kita percaya sama orang-orang begitu. Cuma kan kita datangnya ke Ustaz. Rambut nih merah. Rumahnya enak sih, beda gini nggak terlalu besar, jadi nggak terlalu capek lah bawa rumah. Airnya normal, enaklah kalau di daerah situ rambut tuh kan ya. Istilahnya bidan deket, apotek ada. Kalau belum beli makan, ini lah. Cuma dia nggak besar. Dapat yang hijau satu ya. Dua deh. Dua. Sebelum jadi bos tuh di bawah dulu, baru. Katanya. Cukup segini aja dulu ya kita panennya. Next time kita panen apa lagi ya?